tidak berjumpa kembali lagi dengan saya Cahyo di channel Cahyo Utama Official. Pagi hari ini saya akan ke Lumajang survei beberapa pabrik untuk dipasang inverter. Ini tadi saya berangkat pagi-pagi banget, masih agak ngantuk. Sekarang baru perjalanan, nanti sampai di pabrik saya lanjut lagi. Saya lanjut perjalanan dulu. Lama nggak lewat Leces ke Lumajang. Ternyata untuk jalannya sudah mulai diperlebar. Biasanya di sini tuh macet banget kalau pagi-pagi. Ini lumayan agak longgar. Semoga saja nanti sampai sana tepat waktu. Sambil jalan, sambil ngonten-ngonten sebentar ini. Bocor guys, saluran airnya atau antara saluran air atau sungai ini di, yang tadi digali itu buat apa, pelebaran jalan. Enak ini jalannya sepi dan gak terlalu panas. Biasanya itu waduh kalau udah mulai jam 10 gini tuh udah mulai panas banget. Sedikit kemacetan di sini, penyempitan jalan masih digali. Rupanya belum jadi semua untuk jalannya, jadi beberapa jalannya masih sempit. Jadi kalau semisal perjalanan masih tetap macet di sini. Wah ini pas ada ambulan lewat. Semoga cepat sampai. Oh, sepertinya ngantar jenazah gitu. Cerah-cerah. Nah, kalau arah Lumajang ini musuhnya ya transformer kayak gini nih. Macet, ada pelebaran jalan di Lumajang ini. Banyak banget pabrik plywood atau triplek sebutannya, karena dekat sama bahan baku. Biasanya
penduduk itu punya kebun sendiri buat nanam sengon, habis itu sengonnya dijual. Nah, itu salah satunya itu. Oh. Oke, lanjut dulu, konsentrasi dulu buat perjalanan. Nanti kalau ada kejadian yang menonjol, saya video lagi. Fix ini enak ini, apa namanya? Ke Lumajang sekarang udah mulai lebar jalannya. Biasanya kalau ke Lumajang itu dari Sidoarjo bisa ditempuh 4 jam, mungkin ini nanti bisa sekitar 3 jam turun di Leces sambil nge-vlog. Nggak ada hubungannya sama inverter, nggak apa-apa ya, maklum cuma jalan-jalan aja ini, sekalian nanti ke pabrik buat survei. Udah sekitar 2 bulan ya, sekitar 4 bulanan mungkin saya nggak lewat sini. Perubahannya cukup drastis. Dulu daerah sini itu daerah yang macet dan rawan kecelakaan. Total perjalanannya itu sekitar 3 jam. Tadi saya sempat istirahat sebentar buat tidur karena ngantuk di jalan. Oke. Sampai di sini dulu semuanya. Sepertinya saya bakal sering upload untuk perjalanan karena memang kerjaannya sehari-hari juga muter-muter dari pabrik ke pabrik buat visit atau survei inverter atau pemasangan. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.